Oke, hai bro. Selamat datang. Ini adalah pengetesan khususnya untuk kamera Xiaomi Yi, ya kan? Yang tak modif dengan cara memanjangkan kamera, dengan cara memanjangkan pada mikrofonnya. Nah, hasilnya seperti apa? Sebenarnya saya sendiri kurang tahu. Tapi yang jelas cukup jernih sih. Soalnya kan mikrofonnya lebih dekat dengan sumber suara seperti itu sih. Nah, jadi oke. Video kali ini kurang lebih saya ingin jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan untuk pengetesan apa namanya suara ya suara yang dihasilkan dari memodifikasi yang apa namanya yang tutorial sebelumnya. Jadi kalau misalkan Mas Bro belum tahu cara memodifikasinya bisa lihat di sini di atas ini ya. Oke, Bro, saya seperti orang gila. Yes. Oke, mungkin udah cukup lah. Oke, dan seperti biasa, saya Mas menggunakan sandal jepit. Yes, ini sandal favorit saya. Jadi, untuk bagian bawah ya memang kurang safety, tapi ya nggak apa-apa lah, cuman deket kok. Oke. Saya akan menuju ke Maguwo ya. Jadi ke Maguwo. Oke, Bro. Tuh. Bapak-bapak nelpon di jalan. Saya seperti orang gila, bro. Sepertinya ini mau hujan. Sebenarnya ya sore ini sih, sore ini saya mau ke Wates, mau ke tempat mbah. Soalnya ya moga aja nanti perjalanan lancar, amin. Terus kemudian jalannya nggak macet. Terus apalagi nggak hujan, ya kan? Soalnya akhir-akhir ini khususnya untuk Jogja, Jogja bro, Jogja itu sering-sering macet. Mendung bro. Oke, tes set. Si motor ninja. Yuk. Seperti orang gila ngomong sendiri, bro. Ini nggak tahu orang bilang saya apa. Bel. Sedidik manis. Set. Sesuatu. Oh iya bro, saya ini punya niatan sih. Ya cuma niat aja. Saya punya pengen pengen punya usaha bengkel. Nah, sedangkan saya masih kuliah nih bro, masih kuliah di kampus Ungu di Jogja.
Nah, kampus ungu itu adalah kampus mana lagi kalau bukan STIMIK Amikom Yogyakarta. Ya, promosi kampus. Wow, R15 men. Amazing. Jadi di kampus setelah lulus, ya kan? Setelah lulus dan kurang kurang lebih berapa tahun ya? 4 tahun lah, mengumpulkan modal, ya kan? Nyari kerja sana sini buat ngumpulin modal. Nah, sekiranya modalnya sudah cukup, kira-kira 50 jutaan lah. 50 jutaan itu sudah peralatan bengkel, kemudian apa namanya? Kemudian spare partnya, ya kan? Nah, kurang lebih 50 juta, bro. Nah, dengan uang segitu nantinya akan di manajemen lagi untuk apa namanya, agar bengkel yang saya jalankan tersebut itu bisa lancar. Seperti itu, bro, niatan saya. Tapi nggak tahu apakah terwujud apa enggak. Tapi ya manjada wajada aja ya. Dan percaya sama kun fayakunnya Allah. So, saya mau ngebut ini, bro. Oke, sebentar lagi saya sudah sampai di Maguwo, bro. Dan ini adalah Jogjabai. Jadi Jogjabai ini adalah tempat wisata sih, tempat wisata yang lumayan cukup besar sih kalau di Jogja sendiri ya. Selain apa sih itu namanya, Gembira Loka Zoo, ya. Ini kalau Gembira Loka Zoo itu kan umumnya itu tempat wisata hewan-hewan. Nah, kalau ini air ya, air terjun, apa namanya, alah, nggak tahu lah apa namanya. Tapi ya cukup keren, bro. Cukup keren sih menurutku. Dan Maguwo ini, nah ini adalah Maguwo. Di tempat ini banyak orang latihan. Di tempat ini banyak tercipta, iya kan? Orang-orang yang sesuai di bidangnya, orang-orang yang seneng sama balapan seperti itu. Nah, nanti sore tuh di sini ada latihan ya, namanya komunitas Jogja Cornering, ya kan? Kurang lebih seperti itu, bro. Dan saya mau belok karena sudah cukup lah. Dan saya, maksudnya saya atau aku ya, enaknya saya aja sih. Nah, saya akan nikung nih, bro, nikung kanan, bro. Well, okay, sekarang perjalanan pulang, bro. Soalnya ya cuman tes kamera aja sih. Apakah
soundnya bagus. Kalau misalkan speakernya bagus, maka saya akan tes. Nah, maksudnya saya akan membuat motovlog lebih banyak lagi. So, oke bro, mungkin videonya sampai sini aja. Keep safety, walaupun saya sendiri pakai sandal. Oke bro, halo, dadah, peace.